Guys, tadi pagi sekali dapet paket misterius depan rumah. Siapa sih ngirimin paket sok-sok misterius begitu? Oh, dari Ais. Ngomong dong dari tadi. Ah, apa nih? Jadi kepo. Lah, mana isinya kok kosong? Apa nih flip me, flip me? Huh, ada box tersembunyi. Ciluk, ba. Oh my God, ternyata isinya figur Ais Mochi Baby FIFA Qatar 2022 Limited Edition. Bisa nobar juga nih di scan begini. Ternyata aku dikirim ini karena waktu itu aku ngirim stick kode berhadiah begini dari Ice Sweet Corn, Ice Chocolate Crispy, Blueberry Cookies, dan Milk Tea Boba. Jadi kalian juga bisa ikutan koleksi ini. Yuk jadi jagoan sehat bawa hadiah besar. Ternyata banyak loh hadiahnya, gak cuma ini. Menangin ribuan hadiah lainnya kayak Smart TV, Smartphone, Lionel Messi Official Jersey, FIFA Official Kickball, dan merchandise keren lainnya. Makanya buruan beli Ice. Buat info lengkap cek social media Ice Indonesia ya. Hah? Mukbang kelapa? Kelapa kayak kelapa gitu. Oke, siapa takut? Mas jual kelapa ya? Kelapanya sold out. Nah ini apa? Tinggal cangkangnya. Huh, kelapa sold out. Apa aku manjat aja nyomot kelapa? Aduh, aku udah cari kelapa kemana-mana, nggak ada. Oke, Jessica punya ide. Sini buruan ikutin aku. Ini nih kelapa yang praktis. Ayo guys, kita borong semua kelapa Wongko Kodugan yang ada di Indomaret. Nah, Wongko Kodugan ini bentuk nata pipi gini guys, lucu. Beda sama yang biasa kita temuin di es campur atau kreasi minuman lainnya. Kalau Wongko nata di koko, bentuknya kotak-kotak begini. Udah gitu ya, mereka tuh kemasannya praktis, jadi pas buat dicemilin. Terus tahu nggak, mereka ada seratnya. Oke, sekarang kita campurin es campur. 1, 2, 3. Jeng jeng. Cantik banget ya. Mic-nya pecah gak ya? Guys, kalau kalian mau ngokok duga ini, kalian lari ke Indomaret ya. Oke, thank you for watching. Hai teman-teman the world, jadi Jessica mau ngeracunin kalian. Rangkap tikus mekanis cap gajah. Nggak ada yang canda. Jessica mau racunin kalian parfum yang murah tapi wanginya enak banget. Penasaran nggak? Nggak. Penasaran. Jadi ini dia parfum La Villa yang wanginya amazing beautiful. Berasal lagi di padang kebun bunga dan buah. Yang pertama kita punya varian Enchanting Lily. Yang kalau dicium itu aku ngerasa lagi musim spring di luar negeri. Selanjutnya varian Blooming Rose. Yang ini bikin ngerasa lagi ngalamin musim semi ditemani tamparan. Hamparan bunga mawar. Dan yang terakhir kita punya Classy Freesia yang wanginya itu segar seperti buah pir dicampur dengan bunga freesia seperti namanya. Tebak satu botol parfum ini harganya berapa? 300 ribu. Salah. 100 ribu. 30 ribu. Udah wanginya enak, harganya murah. Udah guys, pokoknya lari sekarang juga keranjang kuning di bawah ini dan beli produknya ini di Dandan Store. Oke, thank you guys for watching. Oke, kita mukbang jajang moyong. Jeng jeng. Tanpa bahan pengawet. Kita masukin air dulu. Salah masaknya. Bukan direbus mie-nya. Aduh. Lihat dia lagi blebok-blebok. Wow. Kloter kedua. Ih, suara ASMR estetik banget denger nih. Jeng-jeng. Oke, selamat makan. Jajang Mion Muji Gaya yang improve formula enak banget. Sausnya tuh asem-asem, asin gurih gitu. Manis-manis dikit. Mie-nya tuh gendut banget, tapi kenyal. Enggak. Kolong-kolongnya bisa mukbang sampai 2 panci ya. Ini aku udah gak kuat. Tapi kalau misalnya kalian mau beli Muji Gaya Jajang Mion, Jajang Meong, Jajang Mion. Bisa beli di Indomaret ya. Orang rumah pada nyobain juga. Enak gak? Enak sekali. Enak guys. Yeah, jajang Mion Jessica, please check. Oke, thank you guys for watching. Dadah! Hai, jangan lupa the world. Jadi, Jessica makan semua menu makanan di bioskop XX1. Guys, oh my God. Itu kayak hujan deras. Aku barusan kayak mau update Jessica pertama kali gitu nyetir di hujan. Tapi kayak tiba-tiba hujannya berhenti gitu. Gak boleh, ngantuk. Dadah! Totalnya 596 ribu. Yang pertama, fish and chips. Mayonesnya loncat, lihat ke kaki aku. Seperti ikan dori goreng pada umumnya sih. Cuma harganya sangat lumayan mahal ya. Mix platter. Ini semua aku beli satu-satu ya. Isinya mac and cheese, lumayan lah. Kayak rasa apa ya ini ya? Isinya kayak tepung aci gitu deh. Tapi gak aci sih. Pasti enak sih. Entahnya gendut-gendut, tapi kalau lagi makan di bioskop kayak nikmat banget gitu rasanya. Kalau makan di rumah vibesnya beda ya. Next original hotdognya mereka, letay banget.
Sosisnya sosis biasa mereka, rotinya soft banget sih. Cuma gak ada sayuran dan teman-temannya. Ngintip dulu, aku gak tahu ini burger yang mana. Feeling aku sih ini fish burger ya. Bannya mereka tuh soft banget, enak. Ini yang chicken burger. Aku lebih suka yang chicken daripada yang fish. Ayamnya tuh kayak enak gitu loh. Daging ayamnya tuh kayak nugget. Nugget apa aku gak tahu. Next, Nutella Croffle. Enak tapi manis banget. Dalamnya Nutella, ini juga crispy. Next. Enak. Ini aneh sih, kayak popcorn pedes. Siapa yang bikin kayak gitu? Rasanya persis kayak singkong balado. Enak sih, cuma kayak bukan tipe aku gitu. Terakhir, donatnya. Gak yang spesial banget. Rotinya juga ya biasa aja sih. Coklatnya kayak coklat Ceres gitu. Oke, sekarang kita terbang ke bioskop nonton Miracle in Cell No. 7. Udah capek nangis mulu. Heran aku udah nangis seember ini, makeup gak luntur-luntur juga, lihat. Ayo kita hapus pakai sabun cuci muka. Kok gak ada busanya? Nih, muka aku kelihatannya bersih ya, tapi coba kita pakai ini. Garnier Micellar Rose Water. Terus kapan sih aku pakai Garnier Eco Pad? Ini aku punya segentong, lihat. Lihat ya, bening ya. Lihat itu daki makeupnya gak kehapus. Makanya kalian kalau pakai makeup gak bisa cuci muka doang. Harus double cleansing pakai micellar water. Garnier Micellar Rose Water ini ngangkat 99% jenis kotoran termasuk yang sifatnya oil based. Plus dia bikin muka glowing sama kulit terhidrasi. Oke, okay, thank you for watching. Salah warna bedak gak sih muka aku? Kok jadi kayak hijau gitu mukanya? Hi, I'm over the world. Jadi hari ini Jessica pengen cobain semua air mineral di dunia. Total bill aku 368.300 perak. Pertama kita cobain yang paling mahal, Sea Perfect. Tapi dia galon sih, jadi kita gak bisa bilang dia mahal juga. Airnya kayak manis-manis gitu guys. Kayak bersoda gitu ya. Maafkan mata saya yang minus ini. Ini bukan air putih. Dari mana kamu? Nah yang ini kagak ada manis-manisnya dia. Seger-seger gitu. Kayak ada rasa dingin-dingin dikit. Enak kayak ini. Mentang-mentang mahal aku bilang enak. Tapi enggak, tapi ini si Fuji lebih Fuji. Fiji Jepang. Kayak sedotannya rusak deh. Coba ganti. Aku lebih suka yang ini sih. Tapi airnya kayak seger. Balian Steel. Kayak minum es jaka. Ini kayak ada dingin-dinginnya. Ini juga ada dingin-dinginnya. 20.500 ini si kecil. Ya ilah. Soda juga. Aqua Reflection. Enak sih. Rasanya aqua. Waktu diminum kayak dingin gitu. Stop dingin, semuanya aja dingin. Lidahnya tuh kayak hampa gitu loh abis. Tapi waktu masuk mulut kayak seger gitu. Le Mineral. Gatel. Aku bukan yang mau jahat sama Le Mineral, tapi aku tuh gak suka air yang berasa gitu, ngerti gak sih? Aku gak suka yang ada manis-manisnya gitu. Buat kebanyakan orang suka sih air yang manis. Kamu tetap keren di mata orang yang tepat. Oh my god, dia ada rasanya guys. Aku tidak begitu suka sama rasanya. Kayak ada rasa yang tertinggal di lidah gitu. Ya amidis tuh mirip sama ini. Enggak. Aura-aura kolam berenang gitu. Bukan rasa kaporit ya. Kayak abis minum tuh ada rasa kolam berenang gitu. Aqua. Aku suka sih aqua. Menurut aku normal banget rasanya. Just live your life. Dia rasanya normal banget. Terus pas minum tuh kayak ada rasa adem-adem dingin gitu. Ades. Tapi normal aja sih sebenernya sih rasanya. Tapi aku kurang gitu suka aja. Crystalline. Yang ini ada dingin-dinginnya. Enak loh. Suka. Kembung. Oke, thank you so much guys for watching. Suara klakson apa itu? Oh my god. Truk siapa itu? Bapak jelasin ke saya sekarang juga ini apa, Pak? Ya mana saya tahu, tanya aja sama orang ke TikTok. Oh. Ini gak usah mer-mer dong, aku nanya doang. Pak, tolong videoin saya dong, Pak. Siap. Lihat guys, pakai kristalin aku dateng. Pak, tepuk tangan, Pak. Yeah. Guys, buruan komen, ini kristalin setruk mau diapain? Jadi gara-gara video cobain semua air di dunia, aku dikirimin 100.000 tiga, enggak cuma 10 box. Enggak cuma sih. Agak sedikit kebanyakan ya ini dikirimin minumannya. Salah alamat gak ya kristalin? Siapa tahu mau kayak... Tadaa!
mau diapain nih air? Kita mukbang air. Lihat, Jessica bisa habis 40 dus ASMR. Botol pertama. Kembung. Bikin kentang terpanjang sedunia. Let's go. Kentang botak dalam 3, 2, 1. Tadi dia udah botak, sekarang kita rebus. Rebus, rebus. Tepung tapioka. Kentang rebus, cek. Tadeng, sekarang kita bentuk jadi panjang-panjang. Udah panjang belum kentangnya? Belum. Oh, kita cek berapa senti dia, guys. 4 meter 22 senti. Guys, lihat. Oh my god. Kemarin kagak ada tuh dia. Kebiasaan dia suka nongol-nongol. Bentar. Kita pakai YOU Acne Plus Spot Care. Perkenalkan YOU Acne Plus Spot Care. Obat total jerawat andalan aku. Dia tuh mengandung 4D sentelan niacinamide herbal fusion active yang bisa ngebantu buat basmi tuh jerawat yang baru tumbuh. Dan kalian tahu nih harga berapa? 30 ribuan. Di mana nyari obat total jerawat 30 ribuan? Mbak kasih tahu Mbak biasa beli obat total jerawat berapa harganya? 60 ribu. Ini 30 ribu. Hai Jomba Pedubul. Jadi ini Jessica pengen beli semua serum yang Jessica temuin di Indomaret. Sebelum kita berlayar ke Indomaret, kita pakai dulu 5 kali ceramide serum sunscreennya Skintific. Dia bagus banget. Dia mengandung ceramide double protection karena SPF-nya 50 PA++. Udah gitu dia ngerawat skin barrier kita yang lagi bermasalah sama kulit sensitif. Teksturnya tuh ringan, gak ada white cast-white castan. Tuh dia juga cepat nyerap tuh ke kulit. Biarin tuh si sinar UVA UVB pada insecure. Yang pertama choco chip strawberry. Tuang, masukin air. Kita coba. Jujurly tuh udah jujurly manis banget. Aku gak tahu ini apa karena akunya udah manis. Susunya sih rada kemanisan. Ya, tapi ini serealnya gak gitu manis banget sebenarnya. Tapi susunya manis banget. Next saudaranya yang coklat. Manis banget menurut aku. Rasa coklatnya juga gak coklat-coklat banget. Menurut aku rada kurang. Ya ampun. Ada tulisan 100 milinya dong di gelasnya. Aku tadi susah-susah naker-naker. Kok Crunch Max ini aku kepo banget. Baru gitu bentuknya. Dan kau, kenapa ditelanjangin begitu sih? Oke okay. Tidak seperti ekspektasi aku. Kirain aku kalau digigit ya bakal kayak ada coklat lumer gitu. Tapi ternyata kering. Kurang gitu suka sih. Kenapa ya? Apa karena saya sudah dewasa? Dan kaunya enak. Milo. Wah, yang Milo cantik sih. Cuma aku pikir bolanya segede gini. Taunya kayak secuprit. Terlalu banyak ekspektasi itu tidak baik, teman-teman. Itu akan menjatuhkan hati. Ada arwah-arwah sehatnya gitu loh dia. Buat rasanya mending lah daripada yang tadi-tadi. Gak enak-enak banget, tapi oke lah. Terakhir. Ini serial aku suka aku. Bukan pilih kasih ya, tapi emang aku suka sama dia. Paling banyak deh isinya daripada yang lain. Enggak, aku gak pilih kasih. Tapi emang dia banyak banget isinya. Perpaduan si serial sama denkaunya. Fruit Loop. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kebanyakan. Kenapa kayak ada rasa daun jeruknya nyamber gitu ya? Dia manis asam-asam gitu sih. Terus dia rasanya kuat banget. Kayak cuma dia yang berhak berasa di dunia ini. Cornflakes. Crispy ya. Dia paling sehat deh kayaknya. Kayak gak ada rasa manis-manisnya, asam segala macam kagak ada. Rasa jagung aja. Hati-hati nyusuk ke itu. Mulut ntar sariawan. Ngap. Terakhir. Udah kelar terakhir-terakhir mulu. Itu udah divideoin tadi. Hai guys. Jadi udah jam 9.43. Mari kita tanyakan si kulit gimana update-an dia setelah 8 jam pakai si Skintific sunscreen ini. Halo. Kulit aku tetap lembab tapi dia gak oily. Oh, dia emang ada hyaluronic acid buat lembabin muka. Oke, thank you for watching. Dadah. Hajam over the world. Princess Bojongge. Jadi yang Jessica makan semua menu Shilin. Shilin. Diem. Agak lepek ya struknya. Oh my god. Robek.
BTW guys, Jessica mau reapply sunscreen dulu pakai White Lab UV Shield Tank Sunscreen Gel yang SPF 50+++. Sunscreen pertama di Indonesia yang ngasih perlindungan broad spectrum yang artinya diproteksi lengkap. Ngapain pakai sunscreen? Orang di dalam ruangan. Ada yang namanya blue light, dia tuh merangsa radikal bebas yang bikin muka tua. Mau muka tua. Aku tambah dewasa. Yeah, sex, sunscreen speed chicken. Lihat betapa cantiknya dia. Aku sakit gigi. Ini ayam silin terbuat dari serbuk-serbuk surga. Enak banget, heran. Wow! Isinya ayam sama nasinya silin, cuma ini ada tahu sama telur pitang. Pitan. Aku gak suka telur pitan sih. Tapi tahunya enak. Hah? Egg crab. Enak. Harganya lumayan mahal sih. Isinya keju sosis telur. Jamur ya? Ayam. Dia kayak karagi sih. Tapi bumbunya silin gitu. Lumayan. Lumayan akan crispy chicken dia. Kayak wortel goreng gak sih? Ubi ini ubi. Rasanya tuh bikin bingung gitu. Kayak gak mau ke kanan, tapi mau ke kiri juga gitu. Bingung kan? Kayak ada manis, asin, tapi asem juga. Oke lah. Cuma menurut aku kurang cocok sih rasanya. Tapi enak sih. Tapi ya gimana ya? Ini nih si NLT. Wangi banget sampai ke Afrika juga kecium kayaknya. Enak crispy. Cuma menurut aku rada terlalu asin sih. Gurih-gurih begitu. Lumayan, tapi menurut Jessica yang jompo ini rada kemahalan ya. Sebenarnya ini silin rasanya sama semua sih. Kayak bumbunya tuh sama semua. Yang original ya. Ini rasanya tuh kayak makan bumbu silin, tapi di berbagai badan gitu, ngerti gak? Kayak ada ayam, itu. Ngerti gak sih maksud aku, ngerti gak? Pemenangnya adalah XXL Crispy Chicken. Oke, thank you for watching. Es krim Singapura. Oh tidak, mimpi es krim Singapura menghantuiku lagi. Mau es krim Singapura masa harus terbang ke Singapura dulu. Nyari tutorial es krim Singapura. Ini udah aku bekuin ya. Jadi tinggal ditaruh di roti tawar. Ternyata bisa bikin pakai cimol yogurt squeeze. Ayo kita cari. Ketemu. Sampai rumah langsung aku masukin kulkas, terus aku cek tiap detik dia udah beku apa belum. Akhirnya dia beku. Langsung kita gunting itu moncongnya. Dan inilah saatnya. Enak banget. Hai Jumbo for the world. Jadi hari ini Chef Jessica pengen masak sosis lenggang. Simple, gak pakai ribet, cuma pakai 2 bahan. Telur 2 biji sama sosis Kensler cheese cocktail. Oke, let's go. Udah, ini beneran cuma pakai 2 bahan, gak usah pakai bumbu-bumbuan segala macam. Soalnya si sosis Kensler ini udah ada rasanya. Ih, imut banget sosisnya. Cantik banget. Saya tidak bisa seperti ini. Aku gak bisa pakai sendok ini. Gigitan pertama. Dagingnya berasa banget, parah. Saya kayak tidak nyangka dimasak gini aja enak banget. Emang cuma si sosis Kensler cocktail doang yang mau dimasak apa aja dagingnya tetap mantul. Ini sosis Kensler juicy banget dah. Ini sosis lenggang buatnya gampang, dagingnya nendang, perutnya kenyang. Cobain guys, ups ya toh. Sekian, saya Chef Jessica pamit undur diri. Hajam babadu. Jadi yang Jessica mau bikin bekal sosis lenggang buat Mboyem soal dia mau berpetualang ke pasar. Ayo kita ambil sosis. Hah? Sosis Kensler Jessica habis. Mau pergi ke supermarket tapi mager, jadi kita beli pakai aplikasi Astro aja. Guys, aku taruh link aplikasi Astro di bio aku ya, saya kan harus coba. Cepet banget kan, nyampe 15 menit nyampe di depan rumah. Aku heran sama abang yang nganterin itu, motor nalpotnya gak copot apa ya. Yeay. Jessica selalu stok sosis Kensler cocktail yang imut-imut ini karena dia lebih banyak kandungan dagingnya dan juicy. Ayo kita mulai bikin sosis lenggang. Simple, gak pakai ribet, cuma pakai 2 bahan. Kensler sosis yang kecil-kecil dan 2 butir telur ayam. Mboyem senang sekali. Aku juga bikin buat aku makan. Sosis lenggang buatnya gampang, dagingnya nendang, perut kenyang. Rahasia resep ada di sosisnya sih. Gak mungkin seenak ini kalau misalnya gak pakai sosis Kensler cocktail. Cocok banget buat teman makan nasi hangat. Hai Jumbo for the world. Jadi yang Jessica mau jadi dulu next explorong. Kita mau kemana hari ini? Hah? Hantu Joko atau sambal bawang yang katanya lagi viral itu? Oke, ayo kita terbang ke Indomaret. Kri-
keripik kentangnya fotonya tuh tipis terus krenyes, dia tuh juga ada rasa pedesnya segar, tasty dan nagih, bertabur bits daun jeruk asli yang bikin pedesnya tuh enggak cukup satu. Ini aku bilangin by the martes terus cobain juga, terus katanya enak banget. Buruan guys cobain japoto sama bawang. Bye. Bye chops. Tenang aja. Wah, kenapa ada yang nyadar sih? Kalian mau tahu gak nama aku di Imperfect The Series siapa? Salam kenal, nama saya Fitriani. So aku pakai jaket ini. Dalam mana ini jaket ini guys? Terus rambutnya dibuka. Celana aslinya udah gak muat WKWK. Oh, kita coba so actingin. Jangan so cantik lah, gua gampang lah. Emang kita mah cantik. Ya jelas lah, yang wajar aja bentukannya kayak gitu. Gimana orang mau diajak ngobrol? Ya jelas lah, orang yang wawancara aja bentukannya kayak gini, gimana orang mau diajak ngobrol? Wek. Sudah cukup, tidak boleh spoiler. Guys, tapi Imperfect Series emang bener lucu sih. Kalau kalian mau nonton ada di Disney Hotstar, di jangan kayak nonton di TikTok, tidak boleh ya teman-teman, itu namanya membajak. Oke, udah, bye guys. Bye. Ya udah sih gitu aja. Nanti vlog Jepang, vlog Amerika, vlog Afrika, semuanya di situ pokoknya. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya. Oke, thank you guys. Hasya apa dulu vlog jadi Jis sama olahraga biar badan aku melengkung sebelum ke Jepang. Halo, udah deh capek, mending kita makan nasi Padang aja. Padang ada nasi, terus ayam, goreng, rendang. Ada ikan, tempe, orek, segala. Waduh, duit aku cuma 200 perak. Gimana ini? Jiska punya ide. Kita ikutin aja Tan Boy Kun yang beli nasi Padang cuma pakai nasi putih sama sambal hijau. Terus lauknya pakai kentang crispy nugget yang ada di rumah. Mau beli nasi Padang? Ya, tahu kan? Iya, maksudnya nasi sama sambal hijau aja gitu. Masukin sambal hijau, abis itu tumpukin kentur nugget. Sambal hijau. Nasi. Enak banget. Ini kentur crispy nugget, dagingnya tebal jadi cocok dia buat ngegantiin ayam. Terus dia ekstra crispy banget, kriuk-kriuk di setiap suapan. Katan Boy Kun lambungnya ada 2 kali ya. Kuat banget makan kayak gini. Bawa biji lagi. Ampe keringetan. Thank you guys for watching. Berisik. Jadi ini kita mau campurin 2 makan pakai filter. Oke. Okay. Pertama es krim, Jessica dapet es krim. Hazelnut. Enggak enak. Hazelnut. Oh. Sama snacknya. Sekarang aku mau cookies and cream, cookies and cream, cookies and air sayur, sayur dapet sayur. Ya! Anda makan sayur. Jeng-jeng. Nah, jadi aku makan chips sama es krim dan dia makan es krim salad. Silakan nikmati saladnya kakak. Seru banget makan salad pakai es krim. Terus dibanyain lagi. Iyalah. Oh my god. Mari kita coba. Jeng-jeng-jeng. Hai sama the world. Jadi yang Niska mau liburan. Wah, langitnya secerah masa depanku. Hujan. Gagal deh, pada jet pribadi aku udah nungguin di depan dari tadi. Bete banget gak jadi terbang ke Australia, padahal Jessica tuh lagi ngidam banget daging sapi impor Australia. Apa nih? Kimbo Probites? Ini bukan sosis yang dagingnya terbuat dari sapi impor Australia itu. Betul sekali sosis Kimbo. Harganya lebih murah, gak perlu dimasak. Belinya di Indomaret atau Alfamart. Pertama kita coba rasa Korean hot and spicy.
Luar tuh crunchy tapi dalamnya tuh juicy. Pedasnya juga enggak pedes banget. Next rasa German bratwurst. Bumbunya tasty banget. Terakhir rasa New York cheese. Kejunya enggak yang keju ngejreng gitu, jadi enggak bikin enak sih menurut aku. Serpihan-serpihan keju gitu. Cobain ya guys. Oke, thank you guys for watching. Ding ding. Kaya mama the world. Jadi yang Jessica mau mukbang nasi bakarnya ex membernya JKT48. Siap-siap dulu. Toneran dulu. Serum. Next moisturizer. Moisturizer Jessica pakai ini, Keramic Skin Savior something yang reformulated, jadi dia 10 kali lebih lengkap daripada yang lamanya. Kemarin Jessica ada coba beberapa merek moisturizer dan ada yang bikin beruntusan. Tapi yang ini cocok di aku. Aku pakai dia udah mau kayak 2 minggu ya, muka Jessica udah enggak sekering padang gurun Sahara Desert lah. Dan muka aku jadi lebih bercahaya lah daripada sebelumnya. Jessica pakai Big Size 50ml harga 269.000, dan mereka dari Villa juga. Size 50ml juga harga 229.000. Wow, Jessica kayak tim sales something. Dibeli pelembab Sultan 10 kali lebih lengkap. Sunscreen biar dijauhi dari kutukan matahari. Ayo kita cari keberadaan Melati. Itu dia Melati. Moisturizernya buat Melati. Dadah. Cheers. Wangi banget. Ini rasa ayam teri, ayam udang. Kalau kamu rasain tidak pernah ada. Wah. Pertama kita coba rasa teri. Telurnya. Sedap dia. Cobain yang udang. Ini kalau yang udang dia kayak asam-asam pedes gitu. Asam-asam tomat. Kita coba yang ayam suwir. Bumbunya meresap banget ayamnya. Yang ini kan enak banget. Mohon maaf, ini temennya satu ketinggalan. Maaf ya lupa. Lah ini satu lagi ketinggalan juga. Ini rasa sengklek. 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 Sengkel. Kayak kangkung ya. Ini kangkung. Daging sapi kayaknya deh. Dan pemenang nasi bakar adalah... nasi bakar ikan. Thank you guys for watching.